sempat dikabarkan hilang di Los Angeles, Amerika Serikat, Marshanda kini disebut sudah ditemukan. Hal itu diungkapkan sahabat Caca, panggilan akrab Marshanda yakni Sheila Salsabila. Namun pengakuan Sheila ini langsung diskakmat pihak keluarga Marshanda yang diwakili oleh sang adik. Dalam sebuah postingan di Instagramnya, Sheila kini menyebut kalau Marshanda sudah ditemukan. Menurutnya, Marshanda ditemukan oleh suami Sheila di sebuah jalanan yang sepi dan membahayakan. Pengakuan teman Caca ini pun dikutip ulang oleh akun Instagram @lambe_gosip. Namun pernyataan menghebohkan temannya soal ini Marshanda sudah ditemukan itu pun dinyinyiri warganet. Menurut mereka kabar Marshanda hilang dihembuskan oleh sang teman demi pansos. Apalagi kehebohan kabar Marshanda hilang dihembuskan sang teman sambil menandai akun Jokowi dan Presiden Amerika Joe Biden. Sementara itu, temannya sama sekali tak menandai akun media sosial keluarga dekat Marshanda. Tudingan itu pun dibantah keras oleh Sheila. Adik kandung Marshanda Alisa menegaskan jika kabar Marshanda menghilang tidak benar. Kabar baru ini diumumkan Alisa lewat unggahannya di media sosial Instagram. Alisa pun sekaligus menjawab atas gegernya kabar menghilangnya Marshanda selama 2 hari ini, yang sebelumnya diumumkan oleh Sheila. Alisa memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu membuat kondisi Marshanda menjadi lebih baik. Alisa menegaskan, kedepannya ia dan keluarga yang berhak mengumumkan informasi resmi tentang Marshanda secara berkala bukan orang lain. Maka dari itu, keluarga Caca meminta agar masyarakat tidak gampang percaya dengan isu-isu yang dihembuskan pihak luar yang ingin pansos. Sementara itu, kini Marshanda dan keluarga sedang butuh privasi dan tak mau bicara lebih lanjut. Oh.